Balik lagi di HSR Wheel, channel vlog terupdate dan terlengkap, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Sekarang kita mau unboxing yang turun kemarin malam, tanggal 14 malam ya. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model. Boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Tendean, Jakarta Selatan. Namanya itu TMS, Tirta Motorsport. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Tendean dan sekitarnya, langsung aja datang ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing roda. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, langsung follow dan kepoin akun Instagramnya. Pertama kita punya... Ini namanya HSR Wheel Classic. Ini udah pernah masuk ya dulu ya, terus udah sempet habis. HSR Classic ini juga lumayan favorit. Nah ini kalau buat kalian yang mau gaya-gaya stand, Hella Flash, nah pakainya ini. Saran saya kalau misalnya mau gaya Hella Flash, bannya jangan terlalu tebel. Jadi kalau stand itu mesti pendek sih, ya harus narik, harus pendek. Kalau untuk city car otomatis mesti narik, kalau dia kotak pasti mentok. Kecuali mobil Eropa, mesti kayak BMW M40, nah itu mungkin bisa. Sekarang yang kedua, namanya HSR Ciao. Ciao. HSR Ciao ini spoknya miring-miring ya. Terus habis itu ini lubang 8, 4x100 dan 4x114. Ini ring 17x7,5 offsetnya 35. Jadi... buat di mobil ini sebenarnya offsetnya kurang bagus ya, rata apa namanya, kalau untuk city car rada-rada keluar body 2-3 mili sih. Tapi kalau misalnya buat kalian yang suka modelnya, suka warnanya, ini kebetulan warnanya black polish. Buat kalian yang punya mobil hitam, punya mobil putih, abu-abu, itu bagus sih. Yang ketiga kita punya HSR Sirius. Nah ini favorit nih. Ini bikinan gue nih, tapi udah lama banget. Jadi desainnya itu gue lihat pameran di Jepang, terus gue lihat ada satu velg modelnya keren, wah gue harus bisa ngalahin model itu tuh. Gitu. Jadi akhirnya gue bikin nih model ini. Tapi ini udah model 2-3 tahun yang lalu, tapi laris banget. Namanya HSR Sirius, ini 16x7, lubangnya biasa ya 4x100 dan 4x114, tersedia dua warna. Jadi buat kalian yang suka modelnya, silahkanlah ditakis. Kalau gue sih paling suka ini buat city car sih, city car gue demen sini. Oke, lanjut ke berikutnya. Ini adalah original design dari HSR Wheel. Ayo kasih tepuk tangan. Buktiin bahwa Indonesia juga, orang Indonesia juga bisa desain velg yang keren. Oke. Jadi ini mid 08, ring 17x7,5. Offsetnya 40, warnanya brown sama black. Apa yang membedakan velg ini dengan velg lainnya? Kenapa lu harus punya velg ini? Karena cuma HSR yang punya velg model Jeep, tapi bisa untuk city car. Jadi kalau kalian yang punya jiwa off-road, punya jiwa 4x4, 4x4, tapi mobil kalian adanya city car, silahkan hajar pakai ini. Mobil lu langsung kelihatan sangar deh, yakin 100%. Lanjut, ini velg. Belum ada namanya, tapi tadi bagian divisi velg barusan nanya gua, barusan nih gua kasih nama Siantan. Asyik. Nah, ini 17x7,5, lebar 8, offset 40. Jadi bagus ya ini kalau mau buat yang rata, buat kalian yang mau rata body harus pakai ini. Warnanya black machine face. Kalau ini gua demen karena velgnya itu palangnya ke ujung. Cuman yang bikin gua kurang suka, ini nggak masuk tangan, jadi susah buat nyucinya. Jadi kita punya namanya HSR Full. Ini juga udah pernah masuk. Ini 15x7 dan 15x8. Ini 15x8-nya. Jadi kalian bisa lihat di sini. 15x8-nya. Nanti kalau yang 7-nya ya inilah. Kurang lebih. Nah, ini modelnya gaya-gaya concave ya. Jadi kalau ini bisa dibilang JDM karena warnanya gold, tapi kalau gue lebih suka bilang ini gayanya racing. Jadi
buat kalian yang suka gaya racing, terus mau belang supaya peleknya depan belakang rata, boleh pakai HSR full 15.7 × 15.8. Kenapa kalau 15.7 × 8 depan belakang rata? Karena kalau mobil itu selalu aerodinamisnya depan lebih keluar daripada belakang, kecuali BMW. Nah, ini kita punya warna baru untuk Mid 06. Ini gue demen banget nih. Mid 06 ini kita kan biasa ya modelnya, udah tahu kali modelnya namanya Shuriken, senjatanya tradisional Jepang. Nah, cuman ini kita paduin pakai baru warnanya. Jadi di sininya palangnya grey, lipsnya hitam, dan logonya hitam, tapi tulisan HSR-nya gold. Ini 17x7,5 offset part 2. 4x100 dan 4x114. Ini hampir bisa masuk untuk semua mobil sih. Maksudnya silver, grey juga masuk, black juga masuk, blue, red itu juga masuk lah semuanya. Karena warnanya, warna apa namanya, perpaduan antara grey dan black. Nah, oke, sekian aja kontainer yang turun tangan 14. Tunggu lagi kontainer-kontainer berikutnya. Adios amigos, ciao. I'm like Chris in the sheets, greasy boys in the streets, Stevie Wonder on the keys, Harvey Miller on the beats, I'm like Skullis on the map, now I'm Chomsky in the mind, Richie Collins on the snap, Dylan Bush on the